gunting aja. Kayak gunting. Gak pakai mesin. Nih bahaya nih guys. Pakai gunting saja guys. Oh jadi kalau misal pakai mesin terlalu pendek nanti gitu. Kalau potong kayak gini ingat zaman-zaman dulu tak ada. Tadi tak cedera kan? Di bawah pokok ciri. Tidak ada. Gue guys potong rambut pakai gunting. Tapi potong rambut tuh memang pakai gunting gak sih? Oke. Agak lama berarti bang ya, kalau pakai gunting ini ya. Thank you.
ngobrol aja. Gak apa-apa, ngomong aja. Bentangan belaga ke kumbang terbang. Bebas kok, video kita tuh paling santai. Oh, kalau potong kayak gini, Jal, tunjukin Jumal, Jal, ya. Mal, kau ingat nggak potong kayak gini, Jal? Zaman-zaman sekolah dulu. Jumal pasti potongnya kayak gini dulu, Jal. Siapa? Jumal. Yang dia potong kawan-kawannya, dia bilang. ...16 tahun nak mangkas rambut. Sadis tadi. Legendaris banget. Videonya udah banyak. Kamu dulu sama ini ya. Kalau belum buang apa semua. Iya. Nonton ya? Kau nonton? Iya. Serius? Iya. Subscribe gak? Hah? Subscribe gak? Tahu juga nih kalau ada kawan kan? Iya. Ya aku dulu. Potong oleh kamu dulu. Kalau Bang Ijal udah ngetop, kalian tak bisa lah potong rambut Bang Ijal lagi. Ada gantinya Ilo. Lari semua orang. Lari semua orang, Ilo potong rambut. Sampainya lain lagi, kan orang biasa lagi. Kalau dia pakai mesin clipper nih alas nomor berapa, Bang? 3 ya? 4. 4 tapi tak dapat semua. Ya. Susah juga ya? Tak makan doang. Makannya paling di atas. Oke. Okay. Jadi dia mintanya jangan terlalu tipis. Itulah fungsinya gunting berarti ya. Tapi beberapa video itu memang ada yang sama sekali nggak pakai gunting loh. Full clipper. Main potong kayak gini. Yeah.
pesan deh. Hah? Ini kan. Gitu ya. Berarti kalau pakai alas nomor 3 4 ya. Yang pendeknya enggak dapat itu ya. Atasnya aja. Pokoknya mau tak dapat. Bawahnya enggak dapat ya. Makanya jadi kita pakai gunting. Enggak sih, Mas. Oke. Ini hasil gunting tadi. Oke. Oh, ini kayak rambut putra ya. Sama kan? Set. Jadi cagur ya, boleh? Tidak. Jadi cagur. Jokowi dia datang loh. Diundang kalau Jokowi diundang. Customer mengizinkan ada juga yang Jokowi kan. Oh, nonton kau yang gitu. Gimana? Ini foto rambut kayak Jokowi. Ya, dah lama aku tak jumpa budak itu aja. Dah sering daya loh. Sendal dong. Dinas luar. Lo gunting gini ada lah. Pakai air, masa terus. Pakai mulaku aja. Cukup. Hah?
Perjelasan sedikit. Boleh. Yang lama nih, Man. Bangga setia, ya? Bangga setia. Lama lah. Mana lama sama Randy? Randy pertama. Randy tak lama. Dia satu jam sekali potong rambut. Randy orang pertama, pelanggan utama lah dari Bintang. Terus sekarang. Apa ini? Mau pindah gue nanti dari ini yang orang selalu tanya-tanya nih. Pakai gunting sasak. Oh, sampai gembung, tarik aja. Cek gitu ya. Tarik-tarik, jangan dari bawah. Yang ambil atas. Atasnya aja, nanti dia apa. Tumbuhnya nggak bagus dia. Tumbuhnya bercabang-cabang. Bawah tuh dia, bawah tuh dia nggak ikal, nggak mengganggu ya, nggak ikal. Kalau rambut atas ini kan panjangnya ikal gitu. Dia semakin panjang dia semakin ikal, jadi atasnya tuh ujungnya tuh ikal pasti. Kalau bawah tuh dia tetap lurus. Yeah, maybe.